Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat bersama Bude di sini, tentunya di Enwin Channel ya. Kali ini Bude ini sedang menikmati bunga Torenia. Bude ini cantik-cantik sekali ya. Bunganya imut-imut gitu ya. Bunganya kecil-kecil, imut-imut, warna-warni. Ini ada yang ungu. Kemudian ini juga ada yang biru. Nah, kali ini Bude ingin menanam bunga Torenia ini berasal dari biji. Bunga Torenia ini sejenis kemangi-kemangian. Daunnya juga mirip sekali dengan kemangi. Kemudian batangnya pun juga lunak seperti kemangi. Nah, bunga Torenia ini bisa diperbanyak dengan cara vegetatif ataupun dengan cara generatif. Nah, kalau dengan cara vegetatif ini bisa di stek ya, bisa dipotong langsung dari dahannya langsung. Ini dari dahannya langsung dipotong, kemudian ditancapkan. Bisa juga dari stek merunduk. Apa itu Bude? Stek merunduk Bude? Kok baru tahu Bude stek merunduk? Nah, stek merunduk itu seperti ini. Nah, ini contohnya stek merunduk. Batangnya atau rantingnya dimerundukkan, ditempelkan ke tanah, kemudian dijepit ya, dijepit dengan lidi atau apa, ditanam ya. Kemudian nantinya akan tumbuh akar. Ya, nantinya akan tumbuh akar. Nah, kalau sudah tumbuh akar, kemudian dipangkal di bawahnya, dipotong dan bisa ditanam di pot. Nah, kemudian di sini Bude ingin sekarang ingin menanamnya dari biji. Ini biji-bijinya itu ada yang sudah tua kalau tidak ditanam, tidak ditabur. Nah, kan sayang nanti kalau terbuang sia-sia. Nah, bunga-bunga Torenia ini kan cantik sekali ya. Nah, ini bunga-bunganya ini dalam satu pot ini kan bisa dijual. Nah, kita bisa menghasilkan uang. Nah, cantik sekali kan, bisa menambah uang belanja kita. Nah, kan lumayan ya. Nah, kali ini Bude ingin mencari ini biji-bijinya. Nah, biji-bijinya yang sudah tua ya. Ini kalau yang warnanya ungu ini kelihatannya belum ada yang tua. Ini ada yang biru ini ya. Kalau ingin tahu biji Torenia itu seperti apa, ini bijinya banyak sekali ini. Setiap bunga selalu bisa mengeluarkan biji. Ya, selalu bisa mengeluarkan biji. Beda dengan petunia. Kalau petunia itu bunganya besar-besar seperti trompet. Ini juga seperti trompet, tapi ini lebih menyerupai seperti anggrek. Bentuk bunganya lebih menyerupai seperti anggrek dendrobium, cuman ini ukurannya kecil sekali, sebesar kuku Bude ya. Nah, sebesar kuku orang dewasa. Bijinya seperti ini. Ini sudah ada bijinya, tapi ini masih muda. Kemudian ini ada yang tua, ini yang di dalam. Nah, ini ada, ini coklat ini. Nah, ini coklat ini sudah tua. Ini Bude putih ya. Ya, nah, seperti ini. Nah, ini sayang ini tadi Bude tidak membawa kertas ya. Nih bijinya. Nah, ini ada butiran kecil-kecil halus gitu ya. Sebentar ya, Bude mau cari kertas dulu, supaya kelihatan. Tapi walaupun putih ya, nanti ya lebih baik putih ya, karena bijinya ini warnanya coklat, coklat atau krem. Kalau di tangan Bude ini jumbo ya, Bude tangannya juga coklat, bijinya juga coklat. Ini anginnya kencang sekali, ini mau terbang ini biji-bijinya ini. Sebentar ya, Bude mau cari kertas dulu. Ya, ini biji-bijinya. Kemudian nih Bude mau cari lagi ya. Karena kalau sudah pecah, dia terkena angin.
nanti berhamburan lalu hilang. Ya, seperti ini. Tuh. Di sini ini banyak ini yang warna biru ini yang tua-tua. Seperti ini. Nah, ini. Ya, ini tuh. Yang warna biru ini banyak ini di sini. Nanti kalau ditabur di atas pot dengan media pasir ya lebih enak. Nanti mengambilnya lebih mudah kalau medianya pasir. Pasir yang halus. Ya, ini yang warna biru ini banyak sekali ini yang tua-tua yang warnanya ungu masih belum ada yang tua. Ini sampai cepit-cepit ke dalam ini biji-bijinya ini banyak yang tua ini kita ambilin. Iya, sudah habis. Ya, ini biji-bijinya kecil sekali, lembut halus, lebih kecil daripada biji sawi. Hampir menyerupai seperti debu. Ya, seperti ini ya. Nah, ini Bude korek-korek, ini sebagian sudah banyak yang gugur. Yang jatuhan di bawah, ini di dalamnya, ini ada butiran-butiran lembut, halus. Ya, seperti ini. Ya, banyak sekali, tapi juga banyak yang sudah jatuhnya ya di bawah pot situ juga ya, di bawahnya pohon ya jatuhnya ya. Nanti akan ada tumbuh tunas-tunas baru, anakan-anakan baru di bawah kecil-kecil. Ya, seperti ini kuning-kuning kelihatan ya. Ya, ini seperti debu, seperti pasir, seperti biji kemangi, tapi lebih kecil daripada biji kemangi, lebih kecil daripada biji sawi, menyerupai pasir putih. Ya, ini biji-bijinya, biji torenia. Nah, kita mau tanam ya. Ibu D sudah sediakan pasirnya dibasahi. Ini Bude sudah sediakan. Ini sudah ditanam. Nah, ini kita tabur merata. Lalu kita spray ya. Nah, disemprot pakai spray aja, jangan disiram pakai gelas. Ya. Biar biji-bijinya itu tidak berhamburan, tidak guling ke sana ke sini. Jadi menetap pada tempatnya. Kemudian bisa ditaburi lagi, nah, supaya terbenam. Dibenamkan, nah supaya terbenam. Terbenam seperti bunga matahari aja Bude terbenam, maksudnya dibenamkan gitu ya. Nah, ditumpui dengan pasir sedikit aja, diwur-wur-wur-wur gitu. Nah, lalu dispray dan kita tempatkan di tempat yang teduh ya, jangan diterik panas matahari, nanti pasirnya mudah kering. Kalau sudah kering nanti biji-bijinya tidak bisa tumbuh. Taruh di tempat yang teduh ya, lalu kita tunggu proses selanjutnya sampai dia tumbuh kembali. Inilah biji-biji torenia yang sudah satu minggu berlalu. Nah, ini sudah tumbuh, ini baru beberapa hari, baru 2 hari tumbuh. Nah, ini kecil-kecil sekali ini tampak ya, hijau-hijau ini bintik-bintik.
imut sekali, kecil sekali, karena biji-bijinya kan juga amat kecil seperti pasir biji-bijinya. Jadi tumbuhnya daun juga kecil sekali. Ya, ini. Kemudian ini contoh yang sudah agak besar. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah umur 1 minggu lebih ya. Baru setengah senti kira-kira tingginya. Nah, menggerombol dia seperti ini, hijau. Ini yang berwarna biru. Kemudian ini yang berwarna ungu. Karena yang berwarna ungu kan biji-biji tuanya itu masih sedikit, sedangkan yang berwarna biru biji-biji tuanya sudah banyak. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, ini menyiramnya jangan disiram langsung pakai gelas atau pakai gayung ya. Cukup disemprot aja. Nah, semprot halus gitu ya. Ini semprot air biasa, air mineral atau air hujan, tidak apa-apa, bagus. Terus ditambahkan 1 minggu sekali, ditambahkan dengan vitamin B, vitamin B1. Ya, seperti ini nyemprotnya. Nah, ini medianya gampang kering ya, karena di bagian atas. 1 hari bisa 2-3 kali menyemprotnya supaya dia tetap basah, tetap lembab. Ya, kalau semprot halus gini dia enggak bisa basah becek ya. Dia hanya lembab aja seperti ini. Sehari bisa 3 kali kita menyemprotnya karena dia suka lembab. Ya, kita nunggu sampai dia tinggi barulah kita bisa pindahkan ke polybag, ke wadah yang lebih besar. Ini biji torenianya sudah tumbuh, sudah berumur 1 bulan ya. Imut-imut, kecil-kecil ya. Ini sudah bisa dipindahkan, tapi secara perlahan-lahan diambil yang besar-besar terlebih dahulu. Dipilihi satu persatu yang besar-besar terlebih dahulu. Karena untuk menumbuhkan yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi, ini rasanya kayak tidak mungkin karena akan berjubel-jubel. Jadi sekecil ini pun, ini tingginya sekitar 2 cm. Nah, ini sudah bisa dipindahkan ke media yang lain. Maksudnya ke wadah yang lain, ke wadah yang lebih besar. Semaian biji torenia sudah sisa sedikit ya, sebagian yang besar-besar sudah diambil duluan untuk dipindahkan ke polybag, dan ini sisa-sisa sedikit sekarang Budi pindahkan ke polybag yang kecil-kecil dulu. Ya, satu polybag kita isi 2. Demikianlah sobat cara kita menanam biji torenia seperti ini, habis disemai kemudian dipindah-pindahkan ke wadah polybag yang lebih kecil. Nah, bila Anda suka dengan video Bude, tolong dibantu subscribe-nya ya. Jangan lupa sodako subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.